Iya. Aduh. Hah. Masih ini ya? Iya. Ya, ini. Eh, kerupuk kagak dikasih gimana sih? Cuma ditaruh doang dikasih lah kerupuk itu. Iya. Kamu apa? Karena capek lah masa. Kamu nggak ngertiin kakakmu sih, bukannya dibantu malah. Sampai ya. Bisa enggak? Bisa. Hah? Bisa. Bisa. Wah, berarti kita masak berdua ya? Iya, masak berdua ya. Ya. Oke. Okay. Aduh, berat. Berat enggak? Berat. Pak mana dia, Pak? Dia mah enak tidur-tidur. Pak. Iya. Capek banget. Iya. Bilang itu gaul marah, gimana sih? Udah jangan berantem. Ya? Aduh, saya mau masak dulu. Oh iya, masak dulu ya? Iya. Ikut abang. Ya masa aku ikut ke dapur sih? Ya teman. Ya elah. Masa sih? Aduh, gak enak dong saya dikit ke dapur tuh, aduh. Iya, terus. Oh iya, bentar. Apa itu? Ini mau ambil ini dulu. Apa ini? Ini apa ini? Tepat. Ya, praktis lah. Kita ini sunyuk, semuanya unyuk. Iya. Bentar saya. Iya, ini. Mana ini? Apa lagi sih? Tolenan. Oh. Nah, gini. Sebabnya kita harus potong apa? Ini kerupuk ya. Iya. Ada cabai, iya. Ada banyak. Banyak sih di sini. Terus aku ngapain ini? Abang lihat aku udah seneng. Oh iya. Bentar, Ima ambil ini dulu. Iya. Nah, kita nanti taruh di sini. Gitu. Jadi ini masakan kelima nih ya? Iya. Ya, ini masakan. Nanti cobain dah. Nanti abang kalau masakan Ima termimpi-mimpi dah. Waduh. Ya. Tapi mimpi indah ya? Ya, masa enggak indah? Iya. Emang kamu di waktu di kampung emang sering masak? Kan perempuan harus pandai memasak. Oh gitu ya? Gitu. Oh, disuruh ya. Mama ya? Kita tumis aja enggak? Hah? Kita tumis aja ya? Iya, terserah. Nah, aku grogi deh. Kenapa itu? Enggak lah, janganlah. Ya santai aja, abang kan cuma hanya menemanin aja. Bukan, potongnya besar-besar. Sini aku bantuin deh. Nggak apa-apa. Diapain? Nggak apa-apa. Abang duduk aja, lihat aku udah seneng kok. Iya. Iya. Tapi aku juga kalau ngeliat kamu udah seneng. Masya Allah, serius. Iya. Nanti ada yang marah dari belakang. Biarin aja, nggak apa-apa. Justru aku sekitar senang kalau orang marah lagi. Biar viral sekalian. Tapi kamu pintar juga ya. Ya harus pintar. Ini mau diapain? Kan mau jadi ibu rumah tangga. Nah kayak gini. Nah. Berarti kapan pulangnya nanti? Jangan cepat-cepat lah pulangnya. Iya. Enggak. Tenang aja. Awas tangan. Iya. Aku jarang masak. Nah gini. Aku bantuin deh biar abang cepat. Bantuin. Iya biar cepat. Ini gimana ini? Cabainya banyak kak? Cabai banyak ini. Ini. Terus apa lagi? Cabai. Iya. Cabainya diapain? Dipotong-potong juga kecil-kecil. Iya. Kan nanti kita tumis dulu itu. Iya. Iya. Ambil dulu itu apa? Tempatnya. Oke. Nah. Ini cabainya ya? Iya. Banyak nggak nih? Banyak.
Banyakin aja. Oh gitu ya? Iya. Kamu suka yang pedas ya? Iya, kalau pedas ih mantep pokoknya. Oh gitu? Iya. Oke. Sepedas mulut netizen. Jangan lah, netizen itu kan baik, yang ya membuat kita jadi terkenal. Oh, Masya Allah. Iya dong. Iya. Kalau tanpa mereka kan kita nggak terkenal. Iya nggak? Iya. Iya. Kan netizen itu nggak banyak. Oh nggak semuanya jelek kan? Iya. Banyak juga yang baik-baik gitu kan. Iya. Tapi abang, ini banyak banget. Oh, udah. Segitu. Nanti abang pedas. Terus apa lagi? Udah nanti kita tinggal kita masak. Iya, aduh. Hah. Masih ini ya? Iya. Ya, ini. Makasih. Nih, iya. Awas ya, hati-hati ya. Iya. Dah. Oke. Tunggu ya. Iya. 5 menit lagi udah siap. Ntar kalau misalnya perlu apa-apa, bilangin lagi ya. Iya, baik. Ini 5 menit lagi udah siap kok. Iya. Abang minta itu apa, bumbu racik? Ya. Ribet amat. Nih. Iya. Oh iya, satu lagi maaf. Itu satu lagi bumbunya yang sisa itu. Wah, elah. Ih. Ya, maaf. Ya, tunggu ya. Setelah udah masak. Aduh, apa lupa lagi itu yang di keranjang itu. Ya, elah. Ribet amat dah. Gua bawa air semua dah. Nih. Aduh, kamu gimana sih? Taruh di mana ini? Iya, bentar, di sini. Biar dia enggak nyuruh-nyuruh gua lagi. Marah. Kalau marah nanti cepat tua. Enggak marah sama kamu marah. Iya. Ya udah. Aduh. Dari tadi enggak siap-siap masak berdua-duaan di situ. Hei. Gimana? Orang mau jawab tadi. Jawab. Hei, kamu sibuk aja di situ. Biarin kamu mau bilang apa terserah. Ya intinya aku udah senang sama kamu. Aku mau sama Mas Boto lagi. Ayo, oke sekarang aku mau telepon Mas Boto. Kamu berdua-duaan di sini mau masak berduaan. Dasar adik nggak tahu diri tuh. Ya aku tuh nggak tahu diri, jadi aku tuh harus gimana tau nggak sih? Kamu tinggal makan aja, repot banget sih. Udah, apaan sih ini? Aduh, jadi bingung saya jadinya nih. Aduh, namanya juga bocah-bocah. Dari pertama Bang Ucok kesini kamu udah marah-marah. Dasar adik enggak.
Kamu belain aja tukang Fatma, bukan mas, bukan masalah embel Fatma, itu tamu kita harus hormati tahu. Terserah kamu ya. Tamu itu Fatma, itu raja, jadi kita harus hormati dia. Raja. Kamu bilang raja. Dasar adik keras. Sih? Kamu keras otak. Keras kepala. Diam di situ. Udah. Abang. Ya. Bocok, tolongin dong bawa gelas. Iya. Ya, udah nih. Ini enak banget deh. Hah? Iya dong. Nah, ginilah kata aku harus rajin. Nah, kan gini aku mau. Coba kalau tiap hari kayak gini. Ya udah. Oh iya, satu lagi ya, oh iya. Aduh! Nasi! Waduh, nasinya mana? Iya. Oh iya, Bang. Ini kan udah dari pagi, udah aku masak, lupa tadi. Oh iya? Iya. Masya Allah. Tau lah, Abang udah dateng. Yaudah. Aku di situ aja gak sih, duduknya? Kamu di situ? Oh, sana, terus. Kamu jangan lupa. Iya, udah sini. Ya, maaf ya. Ya Allah, maaf Abang. Enggak, kamu sini aja nih, di tengah. Di tengah? Serius? Iya. Oh. Sini. Bolak-balik. Kalau memang mau berdekat sama aku, kesana lagi, sana. Sana, jangan berantem. Ya udah, itu makaruk nasi buat Abang ya. Iya. Aduh, panas. Aduh. Jangan banyak-banyak. Iya. Abangnya, lagi diet. Iya. Iya, dikit lagi? Udah. Lagi, dikit lagi aja ya. Iya. Iya, dikit lagi. Udah. Nah, Abang mau taruh apa? Ini. Iya. Bismillah. Ini khusus buat Abang. Semoga Abang nanti tidurnya nyenyak. Iya, apalagi? Ayam rendang mau enggak? Ayam rendang masakan. Oh, ini rendang ya? Iya. Ayam rendang ya? Iya. Iya. Aduh, hati-hati loh. Berat tahu? Berat ya. Iya, ini ya. Ya udah. Abang sukanya paha, sayap? Udah, apa aja lah. Udah. Pakai bumbunya? Udah. Siap, udah. Sendok. Cukup. Sendok tolong kanan. Mau pilih mana? Iya. Ini. Fatma. Oke, Bray, kita ini masakannya Iklima ya. Dia maksa banget masakin buat kita makan di sore hari ini ya, siang hari ini. Iya, ayo kita makan sama-sama. Iya, ayo, biar kita makan. Fatma, taruh sendiri ya. Aku gak mau. Taruh sendiri. Taruh aja. Taruh juga. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Taruh juga. Lagi. Ya. Udah. Dikit lagi. Allah, Allah. Orang kecil makannya banyak. Gak banyak loh. Iya, Fatma ambil itu. Ini kamu yang mana? Nih. Iya. Ya, bismillah. Kan aku harus sama-sama Abang. Iya. Gitu. Nanti Marbun marah loh. Mas Boto kamu. Jangan sebut-sebut Marbun di sini. Jangan sebut-sebut. Udah. Jangan lama-lama dong. Ini lama-lama dong. Awas jangan kamu tuh kena. Nah, ini sedih banget tau gak sih? Abang yuk makan. Ayo. Jangan lupa baca doa. Iya, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Aman, Abang? Pokoknya kalau ini masakan Fatma, masakan dari Iklima, mantap kok. Enak banget ya. Bukan gara-gara Iklima di sini bilangnya. Enggak lah. Beneran? Beneran. Abang jujur. Abang itu kan orangnya jujur. Apa kita buka usaha aja nggak sih? Iya, restoran ya. Iya. Boleh. Kalau kamu yang lulus nih. Bisa. Insya Allah. Nanti chef siapa? Chefnya? Gampang kalau itu. Udah makan dulu lah. Yang banyak ngomong makan. Iya aja sih si Fatma.
Cari abang satu buat cowok buat dia. Cari buat cowok buat dia satu. Kerupuk kakak dikasih gimana sih? Cuma ditaruh doang, dikasih aku kerupuk itu. Oh iya 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 maaf. Iya. Kamu pak, tak? Kamu bilang enggak tahu. Kak mah capek lah masa. Kamu enggak ngertiin kakakmu sih, bukannya dibantu. Malah desin kakakmu. Jadi setiap hari kamu masak? Iya. Masak? Buat, abang mau nih. Buat berdua ya? Iya. Separuh buat kamu. Ya, jangan sedih banget. Aku enggak mau. Nah, kalau aku kesih, kalau kamu baik, kakak lebih baik. Memang aku tuh enggak baik, Dik. Kamu bilang aku tuh enggak baik. Enggak baik di mana? Itu kata-katanya harus diatur, harus dijaga. Dan tata kramanya juga. Capek kamu sekolah, tapi tutur bahasanya tidak sopan, enggak boleh kayak gitu. Udah. Di rumah itu sering ribut begitu ya? Bukan ribut sih, dia kalau dikasih tahu suka marah-marah. Oh gitu? Kalau nggak adek nggak apa-apa lah. Ya maksudnya... Iya dibelainnya aku, ye! Kamu nggak dibelain lagi tau. Ya sudah lah. Kita sebagai kakak itu harus banyak lebih ngalah. Ya kan? Dengar ya. Ya. Pernah belum ya? Iya, gara-gara yang mau makan. Ketawa sih, Allah. Ini sok lebay. Bukan ketawa, yang bikin aku susah, dia belum dapet cowoknya. Iya. Jadi, gimana ya? Diganggu terus kamunya. Iya, gimana dong, cari abang satu. Iya, udah ntar saya cari. Marbun aja deh buat dia. Jangan aku aja. Oh, jangan. Oh, jangan. Kamu kucing itu, dia ambil ayam mati lah. Kamu ambil kucing. Mana yang ini ya? Itu kucingnya. Kamu. Ada suara kamu ya? Ya Allah. Iya, ya Allah. Aku bisa suara kucing tau gak sih? Aku juga bisa. Coba. Coba. Oh, pakai tarik. Enggak, itu ada minum saya tadi. Oh iya. Aduh. Ya. Belum tahu aku bisa suara kucing kayak gimana, belum tahu. Kamu bisa? Jago banget. Jangan. Kalau kucing mau minta makan gini katanya. Mau. Itu, mau katanya. Oh, iya, mau ya. Mau. Mama makan dulu, nanti lanjut lagi. Oke, Bray. Alhamdulillah seperti saya bilang tadi di awal, saya ingin berkunjung ke rumahnya. Ini dia, teman-teman aku yang lucu-lucu. Iya, kita juga banyak terima kasih banyak ya, walaupun keadaannya seperti ini ya, Bang. Iya, kita terima kasih banyak udah mampir ke kita ya. Senang banget. Iya, tidak bisa bilang dengan kata-kata ya, cuma kita minta terima kasih sebanyak-banyak mungkin buat Abang. Lah iya, kenapa saya kunjungin kamu ke sini? Karena aku lihat kamu punya potensi di dunia entertainment. Masa. Jadi makanya aku jauh-jauh ke sini. Biarin lah, aku ketemuin dulu mereka gitu. Ya. Oke. Okay? Oke, terima kasih banyak. Pokoknya harus semangat. Iya. Kita semangat. Iya. Ya, kita harus semangat, kita harus benar percaya diri bahwa kita itu diciptakan pasti ada tujuannya. Tapi kalau kamu enggak tahu ini tujuannya apa, kalau enggak digali terus, ya terpuruk seperti Abang bilang kemarin-kemarin. Iya. Pasti terpuruk. Tapi kita semangat, kita belajar, kita berpikir apa yang harus kita lakukan, insya Allah semuanya akan berjalan lancar. Amin. Beliau ini, mereka-mereka ini gaya Bray, ini orang-orang pintar nih. Ini tamat SMA. Ya. SMA juga. Luar biasa. Ya. Ternyata saya tadi sudah makan segala di sini dimasakin sama Iklima.
adiknya marah-marah karena takut katanya nanti akan dibilangin sama cowoknya. Tapi tak jadi masalah. Ya. Oke, tapi aku senang banget ketemu dengan adik-adikku ini ya. Iya, terima kasih banyak. Oke, sampai di sini dulu mungkin perjumpaan kita. Pokoknya ikutin terus konten-konten kita berikutnya ya. Iya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Bye-bye.